Yo, what's up guys, welcome back to another video. Jadi, di beberapa video sebelumnya ada yang komen, "Bang, cara download Minecraft Snapshot gimana sih? Pengen diupdate tapi caranya gimana ya?" Oke, kalem. Gua Cyclone dan di video tuman kali ini gua mau ngasih tahu kalian cara dapetin Minecraft beta version, oke? Di setiap platform, Pocket Edition, Bedrock Edition, dan Java Edition. Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Alright, kita mulai dari Minecraft yang paling banyak orang mainin di Indonesia, oke? Minecraft Pocket Edition atau Minecraft yang HP, yang ada di HP kalian ini nih. Jadi caranya, kalau kalian udah punya Minecraft, kalian tinggal masuk ke Play Store, oke? Kalian cari Minecraft, kalian buka Minecraft, scroll ke bawah dan pasti di situ ada tulisan Join Beta Tester atau kayak semacam itulah. Dan itu tuh kayak kita masuk, kita request ke Play Store-nya untuk jadi beta testernya Minecraft. Dan Minecraft membuka beta tester juga ini udah dari lama, dari kapan tahun ini mah udah ada. Kalau kita udah join beta tester, nanti setiap ada update beta, artinya maksudnya update yang hanya untuk beta tester, kalian pasti dapat dan kalian tinggal update aja. Langsung kalian dapat versi betanya juga. Dan di sini kalian tinggal join beta tester. Emang bakal nunggu beberapa menit. Dan ada, kalau nggak salah ada dapat emailnya, gue lupa waktu itu. Nanti dapat emailnya kayak nunjukin bahwa kita udah masuk beta testernya Minecraft. Dan kalian tinggal install aja. Sesimpel itu, kalian tinggal masuk ke Play Store, join beta tester. Oke. Kita lanjut ke versi Bedrock Edition. Untuk yang main di Windows 10 PC atau main yang versi Windows Bedrock Edition ya, kalian masuk ke Microsoft Store, oke? Yang Microsoft Store yang warna putih itu. Udah masuk itu, terus kalian search Xbox Insider Hub. Oke, kalian harus download itu dulu. Habis itu kalian masuk apa download terus install. Kalian jalanin Xbox Insider Hub-nya. Habis itu yang belum login biasanya disuruh sign in dulu, kayak waktu itu disuruh sign in dulu. Habis sign in langsung kalian yang di atas kiri itu ke ada Insider Content, kalian buka itu. Kalau kalian udah install Minecraft Bedrock Edition Windows 10 di situ, pasti langsung ada, tinggal kalian klik dan join. Select, kalian pilih join aja, langsung join dan ntar di-update. Ntar bakal ada update sendiri dan kita tinggal update, download, terus main aja udah. Sesimpel itu juga. Cuman bedanya ini ada aplikasi tambahan, yaitu namanya Xbox Insider Hub. Oke. Untuk kalian yang main di Java Edition atau yang versi PC, kalian masuk ke installation, terus ada di situ ada snapshot, version snapshot. Kalian nyanyi snapshot. Nanti bakal muncul sendiri snapshot terbaru dan ini tuh otomatis ya. Ini di-update-nya dari sananya. Jadi kayak nggak harus kita apa-apain, tinggal kita ngecek aja, ntar ada pilihan snapshot. Dan kalau kalian main yang pakai Minecraft crack launcher lain, itu juga pasti ada bagian di setting. Kalau gue pakai T launcher, nanti kalian di setting kalian nyalain version list, ada tulisan show snapshots. Nah, kalian tinggal klik show snapshots, abis itu kalian pilih version, nanti muncul sendiri snapshot terbaru. Untuk yang terbaru ini yang video kemarin si Jazzy itu 20W49A. Dan kalian tinggal install aja. Oke, jadi itu caranya untuk kita dapat versi betanya Minecraft ya. Cuman gak semua update itu barengan juga. Maksudnya kalau yang Java Edition kan sebutannya snapshot. Nah, tapi kalau di Pocket Edition sama Bedrock Edition itu gak ada yang namanya snapshot. Jadi ya biasanya sebutannya beta aja, beta bla bla bla. Beta 1.17 gitu. Oke, guys, itu dia cara untuk dapat versi beta Minecraft ya di 3 platform yang beda. Oke, mungkin sekian dari video tuman kali ini. Agak singkat, padat, jelas dan cepat ya, karena memang simple sebenarnya. Cuman gue pengen nyampainnya kayak ini, jadi video yang kalian hampang aja nontonnya gitu dan dapat informasinya juga. Oke, semoga gue berharap juga informasinya nyampe dan kalian cobain. Like dan share kalau kalian suka video ini dan komen di bawah lah kalau kalian ada pertanyaan tentang Minecraft, tentang apapun itu ya. Kalau tentang Minecraft pasti kita bahas ya, karena we are the best gitu. Ya, pasti kita balas ya. Subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video kita yang terbaru dan sebagai bentuk dukungan ke channel ini ya, tetap support channel ini agar lebih berkembang ya dan videonya lebih mantap, lebih informatif dan lebih menghibur. Gue Cyclone dari The Hepta and thanks for watching guys. Stay amazing.